Ratusan karyawan di pabrik pembuatan rambut palsu alias wig di kawasan Purbalingga, Jawa Tengah dikejutkan dengan peristiwa kerasukan massal hingga viral di Twitter. Peristiwa kesurupan massal ini menimpa sejumlah karyawan saat sedang asyik bekerja. Video suasana saat kesurupan massal itu berlangsung pun viral di Twitter usai diunggah oleh akun Jawa Shitpost, Sabtu, 4 Juni 2023. Mulanya dalam video tersebut terlihat seorang karyawan wanita yang duduk tersungkur sambil menangis. Ia diduga mengalami kerasukan hingga tampak tak sadarkan diri. Sontak karyawan yang berada di dalam pabrik tersebut pun sempat berlarian menghampiri korban. Beberapa di antaranya langsung berusaha menenangkan, namun ada pula yang sekedar hendak merekam kejadian tersebut. Ia langsung dipeluk oleh karyawan lainnya saat hendak terjatuh. Siapa sangka peristiwa kesurupan itu juga turut dialami salah satu karyawan lain yang sedang asyik merekam video. Saat berusaha mengabadikan kejadian kerasukan tersebut, seorang wanita di balik kamera tiba-tiba saja berteriak dan menjatuhkan diri ke lantai. Teriakannya itu pun langsung mengagetkan karyawan lain yang berada di dekatnya. Mereka langsung berusaha menenangkan dan mengecek kondisi karyawan yang ikut kesurupan itu.